saya sekarang sedang berada di Dumpasar, tempat kita akan membuat perahu yang berbahan dasar dari botol plastik. Ada Mas Arif sedang menekuri ini. Botolnya sudah ditali, sudah diisolasi. Kemudian ini adik-adik ini juga ikut membantu. Ini yang cakep pakai topi ini anaknya Pak RT. A few inches later. Yang ini adalah Pak Zen dari komunitas Lestari. Beliau datang ke sini khusus membantu kita semua. Dan itu Ari, bendahara abadi. Yang itu Bunda Pipit. Ya, Bunda Pipit. Hai, apa kabar Bunda? BPD desa sini yang sangat mendukung kegiatan desa sini. Yang ini adalah Mas Huda. Halo Mas Huda, Ketua Karang Taruna Kupang Speed ini ya. Jadi hari ini kita akan membuat perahu. Yang pertama, botol bekasnya sudah disiapkan oleh Bang Ojin. Oh, terima kasih Bang Ojin. Kemudian yang ini anak-anak yang semua membuat. Jadi ini pertama ditali dulu seperti ini, kemudian diisolasi. Yang isolasi sebening kaca juga nih kelihatannya bening-beningnya ya. Sesudah ditali langsung dibuatkan lagi dengan isolasi. Oke, atas bawah atau apa? Buatan perahu yang terdiri dari 5 botol. Tutorial versi menang tambah arus yang sebolir masuk. Ini adalah tutorial tahap pertama sebelum membuat perahu. Oke, selanjutnya akan kita ikuti membuat menyusun tulang jadi perahu. Bareng-bareng itu mbak. Dan mbak Ozan di tali Pak Gojel. Beliau ahli membuat perahu kayu, sekarang lagi membuat
percobaan membuat dari botol plastik karena ya. Kayunya mahal, kurang jauh. Kayunya lebih mahal dari botolnya. Kita ini kena bakar, kita ini kena bakar. Dikaitkan dengan tali rafia. Kita lihat. Pak Bejel, bejel, akhir hubu. Rumput bangnya banyak. Ini dengan kuat, ya, saling ditalikan, saling di dikaitkan. Siapa nyolong gunting rek? Kamu siapa? Kasar. Saling kerjasama bapak-bapak di sini. Luar biasa kerjasamanya, menalikan satu dengan tutup botol yang lain sehingga terikat dengan kuat, dengan prediksi nanti tidak akan terlepas ketika sudah sampai di sungai. Nah, ini proses akhir. Aha. Lagu ini kayak kiroah ya Pak ya, Bayati Koror. Bejel ya? Bejel. Oh, bejel. Aha, Pak Bejel. Oh, itu nama. Masya Allah, Pak RT-nya keren juga. Keren. Barakallah. Wow, bu, kerennya. Masya Allah, mari Pak RT. Tuh, dilihat. Ya, Pak RT sudah duduk di atas perahu, siap jalan. Ini masih di atas teras rumahnya Bunda Pipit, sehingga belum terkena goncangan. Nanti kita akan uji coba. Masya Allah, Pak RT dengan Bunda Pipit. So sweet, so sweet. Anak lagi bubuk cantik. Ah, bubuk manis. Iya, mana ayah ini? Ayah enggak ada ayah ini. Ayah bubuk kesel, tabrak-obrak ayah-ayah ini. Ayah itulah ada Bunda Anis datang sama Wani. Ayah tabrak-obrak. Enggak berani saya. Jangan. Lek bapakmu Wani. Ya, cari orang-orang ya. Day 3. Day 4. A few moments later. Ini semua warga Kedong Pasar di sini sedang dalam upaya untuk percobaan ini perahu yang terbuat dari botol plastik sudah dicoba oleh warga Dung Pasar yang tadi sudah membuat. Nah, warga antusias untuk mempraktekan pembuatan ini dan sekarang kita ada di lokasinya yakni di Sungai Wulang di mana perahu dari botol plastik ini diuji cobakan untuk berlayar. Berlayar tanpa layar berarti mengarungi sungai seperti perahu dari kayu dan sekarang perahu ini dari botol aqua. Oke, si